itu de, definisi kebahagiaan. Kebahagiaan, Allah Karim. Ini pembahasan filsafat nih definisi kebahagiaan. Bahagia itu apa? Kesesuaian antara jiwa dengan capaian. Ketika misalnya saya haus minum senang nggak? Itu bahagia. Tercapainya harapan, itu kebahagiaan. Ketika kita jalanan ngantuk, cari tempat tidur gak ada, ada tempat nyaman, tidur, senang gak? Itu dia bahagia. Tercapainya apa? Harapan atau yang kita inginkan, tergantung. Kalau lapar, makan, ya bahagia pasti. Haus, minum nanti Ramadan nih, haus ketika buka, aduh es, enak gak? senang bahagia tambah lagi merokok waduh bahagia hidup tanpa beban dunia milik dia dengan sebatang rokok modalnya kayak udah menguasai iya. betul ya, sir? Sorry <gifat> nah apa sih ada nih nah itu bahagia artinya tercapai harapan tetapi itu kan sifat sementara ketika harus ada air senang Nanti ini Adnan nih yang, yang jarang ketemu Kumel Nanti pulang ke Jember Ketemu orang tua Wah kangen bahagia Tapi berapa lama bahagia Sebentar Haus minum Enak setelah itu Gak lagi hilang Kembali ke kampung, ke Jember, kemana, ke Garut. Enak, Alhamdulillah, sampai rumah segera. Enak, ketemu. Nah, udah sebentar doang, paling dua jam tiga aja, ya kan? Sebentar kan gak lama kan? Nah, yang dicari adalah kebahagiaan yang abadi. Apa? Yaitu bertemunya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia yang hakiki. Ada bahagia yang semu. Jadi bahagia gradual, bertingkat-tingkat. Ada yang semu, kayak tadi nih, haus minum bahagia semu sebentar pulang kampung mudik bahagia sebentar ya, dan lain sebagainya itu semu bahagia betul tak nggak bahagia tapi semu nanti yang lagi nah bagaimana supaya bahagia hakiki saada al hakikiyah kata para urofa dan juga nazarnya adalah berjumpanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari oleh manusia. Jadi, bahagia hakiki Ketika seorang sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Itu belah bahagia yang sungguhnya. Sadar saya hamba Allah. Itulah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada duanya. Ada sebuah cerita. Ada seorang Arifillah. Dia bangun malam. sholat tahajud. Berdoa. Menangis. Jiwanya tenang. Begitu dia senang histeris naik ke atap, apa nih? Salahnya atap, dak gitu kan? Tidak teriak, "Ainal muluk wal jababirah Mana raja-raja, mana orang-orang kaya, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan seperti aku ini. Raja, menteri, orang kaya, bahagia dengan harta yang berlimpah tapi tidak bakal mendapatkan kebahagiaan seperti seorang yang telah menjumpai Allah Subhanahu wa taala ketika dia menangis di hadapan itu tidak kebahagiaan yang hakiki mengapa para imam tiap malam menangis berdoa itu kebahagiaan jiwa yang tenteram tenang ketika sampai ke situ maka dunia menjadi enteng ya ayuhat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wahai jiwa yang tenteram kembalilah kepada aku dengan jiwa yang ridha dan diridha ini puncak kebahagiaan atau kebahagiaan yang hakiki orang ketika sampai Allah taala hidup bahagia contohnya banyak nabi dan para sahabat ketika mau perang di perang badar menghadapi musuh wa anzalallahu sakinah sakinah tu ala kulubil mu'minin atau turunkan sakinah ketentraman ketika menghadapi musuh kau tentram kalau ada gemeter takut bisa bakal mati ini bakal dibunuh orang mau demo Wah, ketakutan tapi orang yang sampai kepada Allah tidak gentar hatinya tenang hati musuh depan juga ashabul husain alaihi AS, salam di karbala di malam asyura di depan sudah banyak musuh-musuh yang siap menyerang. Masih sempat apa? Majelis jelas. Mau kata ketawa. Tenang. Padahal besok mau dibantai. Masih tentang. Bahkan katanya Hussein, ente pulang asan Enggak. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Hatta dibunuh berkali-kali. Ini kebahagiaan hakiki. Kenapa? Mereka telah sampai kepada Allah. Ini kebahagiaan hakiki. Jadi target hidup apa anda? Jadi bagaimana kita menentukan target hidup kita? Targetnya adalah dunia sampai ke dunia bahagia. Apa targetnya? Punya mobil, dapat mobil bahagia. Cukup hilang bahagia sebentar, tak paling seminggu mobil dilihatin terus, dipegang-pegang. Apa targetnya? Punya HP apa? iPhone. Bahagia se dipegang-pegang seminggu biasa lagi. Kalau targetnya dunia ya se seketika Tiga pasang targetnya apa dulu? Kayak itu iseng aja kan, jadikan target hidupmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu jadi apa kebahagiaan? Tercapainya harapan kita. Kalau harapannya dunia, ya kebahagiaan yang semu, sementara. Kalau targetnya ilmu kebagian bagus lagi kalau target yang maha kuasa yang itu maka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki jelas nah. jadi di dunia ini nggak ada yang seperti bahagia Rasulullah paling bahagia di dunia Rasulullah dan para imam kenapa mengapa sampai kepada Allah bahagia hidupnya nggak pernah sedih enak hidup nggak pernah sedih kan dia pernah takut. Enak gak? Enak. Yang bikin pusing, uban bertambah terus. Kenapa? Hidup takut terus. Pikiran, jadi botak kepalanya, ubannya, apa namanya, putih. <guruh> Karena gak takut. Tapi orang yang gak pernah takut dunia, gak pernah sedih, hidup tenang gak? Itu bahagia. jelas no. ya.